Oke, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper. Ini daun bawang, bawang putih yang jumbo 2, ada cabai rawit secukupnya, sesuai selera ya. Ini ada udang ya, biar rasanya enak tambah udang ya. Bawang merah, oke, kita haluskan ya. Sudah halus ya. Telah halus seperti ini. Oke, kita nyalakan kompornya. Gunakan api sedang ya, biar nggak kosong ya. Bumbunya ya. Kita tumis. Ini minyaknya kurang ya, tambahnya. Sedap ini. Kita langsung masukkan telur. Satu aja telurnya. Lanjut atau aduk. Masukkan nasi, oke, kita ratakan bumbunya, tambahkan garam secukupnya. Garam secukupnya ya. Micin cukupnya,
Lanjut kita aduk sampai rata. Kita ikutin dulu ya rasanya. Ini kurang asin ya, tambah garam dikit lagi. Tambahkan masako. Biar tambah enak. Tadi kurang sedap ya. Sudah matang ini ya. Oke, matikan kompornya, sudah matang. Apa ini? Oke, kita habiskan masakan kita, guys. Ini enak sekali, bener. Masih goreng seafood. Ini bisa buat resep jualan ya. Ini saya enggak nulis resep di deskripsi supaya orang tahu dengan melihat videonya ya. Ini benar enak.
sambalnya juga terasa. Ini saya sesuaikan sambalnya ya, karena saya sakit perut beberapa hari ini, ngurangin cabai. Rasa telurnya enak. Udangnya juga terasa ini. Lagi sarapan ini, minum dulu. Wah, ini rasanya enak banget ya. Saya baru kali ini rasanya nasi goreng enak ternyata buatan saya sendiri. Ketika saya beli rasanya kurang ampuh. Ini bumbunya saya buat, bumbunya banyak. Enak, lengkap rasanya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.